Halo teman-teman, kembali lagi di channel Joyful Simple Drawing. Hari ini saya akan menggambar skin stumble guys, lebih tepatnya skin dice atau skin dadu. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap hari teman-teman mendapat video menggambar dari saya. Selamat menonton. Ini berkaitan dengan update terbaru. Di sini ada beberapa skin ya teman-teman, termasuk skin dash atau skin dadu, skin Mr. Monopoly, skin uang Monopoly, dan juga lain-lain. Yang pertama saya gambar dulu bagian depan dadunya. Saya pakai penggaris biar mudah dan juga rapi. Oke, sampai di sini dulu. Terus di bagian atasnya ada Mr. Monopoly. Ini karakternya kita gambar sedang berbaring atau bersantai. Kita mulai dari kepalanya atau topinya. Kita beri mata, topi, dan juga kumis. Di belakangnya kita gambar punggung, tangan, dan juga kakinya. Ini tangannya kita gambar menekuk seperti ini, sedangkan kakinya kita gambar lurus. Jika sudah, kita lanjutkan menggambar dadunya. Atasnya kita sambung seperti ini. Jangan lupa di bagian kepalanya tadi, kita beri sedikit rambut. Di bagian bawah kita tarik garis, lalu kita gambar telapak tangannya berupa sarung tangan. Di belakangnya kita tutup dengan garis. Terus di bagian paling bawah kita gambar kedua sepatunya. Jadi ini sepatu dan juga sarung tangannya posisinya melayang ya teman-teman. Kita masuk ke langkah terakhir, kita gambar matanya berbentuk lonjong dan juga motif bulatan-bulatan di sekeliling badannya. Di bagian depan bulatannya ada satu, terus di atas ini ada tiga, lalu bawahnya ada empat. Oke, dengan demikian gambar hitam putihnya sudah jadi. Sekarang kita warnai biar lebih menarik dan juga mirip seperti contoh. Di sini yang pertama ada warna pale ochre atau coklat muda. Kita goreskan di bagian wajah atau kepalanya. Kita goreskan di bagian kulitnya saja. Jadi untuk kumis dan juga rambutnya tidak usah diwarnai ya teman-teman. Terus telapak tangan Mr. Monopoly-nya juga diwarnai. Jika sudah seperti ini, kita rapikan pakai cotton bud. Oke, kita gores-gores mulai dari wajahnya. Dan juga bagian telapak tangannya. Sekarang saya ganti lagi dengan warna abu-abu gelap. Saya akan warnai bagian topinya. Oke, warnanya cukup segini. Kita rapikan lagi pakai cotton bud. Kita usap-usap. Masih menggunakan warna yang sama untuk jas dan juga celana panjangnya,
kita pakai warna abu-abu gelap. Sekarang kita gosok-gosok lagi mulai dari bagian atas atau bagian jasnya. Terus kita turun ke bagian kaki. Di sini untuk kumis dan juga rambutnya kita beri arsiran menggunakan pensil saja. Jika teman-teman mau, di bagian bawah badannya kita juga beri bayangan menggunakan pensil. Kita beri arsirannya mulai dari bagian depan tangan sampai ke bagian belakang kaki. Pensilnya saya akan taruh dulu di samping. Sekarang saya ganti dengan spidol besar snowman. Terus kita warnai bagian sepatunya. Sampai di sini kita goreskan warna hitamnya ke bagian mata dadunya. Terus dilanjut bagian atasnya yang ada tiga ini. Sekarang untuk bagian bawah atau bagian empat mata dadu kita beri warna hitam juga. Ini masih menggunakan spidol. Kita warnai juga sepatu dari dadunya. Kita goreskan seperti ini mulai dari sepatu kanan. Oke, sudah hitam. Kita pindah ke sebelahnya. Selanjutnya ada oil pastel warna putih. Saya akan goreskan di bagian sepatu atas dan juga sepatu bawah. Ini untuk efek cahaya atau gradiasi ya teman-teman. Tidak lupa juga, kita goreskan warna putihnya untuk pakaian Mr. Monopoly. Saya usap-usap sedikit pakai jari. Kita pakai pensil lagi. Terus kita beri goresan atau arsiran di bagian tangannya. Lalu di bagian samping dadu, kita beri goresan juga dengan pensil. Oke, di sini saya gores-gores arahnya dari atas ke bawah ya teman-teman. Oh ya, ini sebagai informasi, ini warna abu-abu pensilnya tidak begitu kelihatan karena terkena efek lighting atau cahaya ya teman-teman. Jadi warnanya agak samar-samar. Samping atas juga kita beri arsiran. Oke, hasilnya seperti ini. Gambar skin baru dari Stumble Guys yaitu Dash atau Dadu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian.